Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu hobi, salam jedor dari CV Asodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan, ingat Asodor tentunya. Oke, kali ini sebelum kali ini saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscriber, semua penonton, semua pelanggan, dan semua sahabat-sahabat Asodor di mana saja berada. Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin untuk Anda semuanya. Saya mewakili semua kru dari tim CV Asodor, baik itu admin, tukang servis, bagian setting, bagian editor, dan yang lain-lain. Ya, kami mewakili mereka semuanya memohon maaf kepada Anda semuanya, kepada kawan-kawan, jika ada kekurangan, ada kehilafan, ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Oke, kami mohon maaf sekali lagi. Kami mohon maaf sekali lagi. Kami mohon maaf. Oh, enggak usah sekali lagi. Oh, lanjut ya. Oke, di hari yang berbahagia ini, di hari yang Fitri ini Fitri bukan Fitri, kalau Fitri itu istrinya Sapek ya. Fitri ini atau hari yang suci ini juga suci ya, suci ini, tapi suci di harinya, bukan suci calon istrinya si Apip. Nah ya, ini ini kalau di sini semuanya sudah ada ya. Di hari yang baik, guys, baik-baik ya. Di hari yang baik ini kami akan memberikan kebaikan untuk Anda, yaitu promo gratis ongkir plus gratis pompa, kawan. Weh, mantep ora? Gitu. Untuk apa itu? Untuk unit yang sangat-sangat ditunggu, yaitu Predator Sultan dan Predator Rinjani, dan simak sampai habis. Oke, yang kita mulai dari Predator Sultan. Oke, kawan, Predator Sultan. Yes. Ini yang ditunggu-tunggu karena ini sampai pembuatannya berapa bulan ya? Hampir 4 bulan baru jadi. Ya, ini karena yang cari banyak dan ini memang kualitasnya oke banget. Ya, kalau di sana-sana menggunakan kata Predator Sultan, inilah Predator Sultan pelopornya yang awalnya membuat nama Predator Sultan, yaitu ini. Ya, Predator Sultan. Kenapa kok Predator Sultan? Karena ini menggunakan laras Polymac. Wes bayangke wae, laras Polymac yang bagus itu rata-rata harganya 800.000. Itu larasnya tok, Bro. Yo to bayangke to. Dan ini menggunakan Dural seri 7. Kalau di luaran larak yang menggunakan senapan yang menggunakan Dural seri 7 harganya di atas 5,5 ke atas, ditambah dengan larasnya belum Polymac. Kalau di CV Asodor semuanya menggunakan bahan-bahan terbaik dan terbaik untukmu pastinya. Ya, kalau ini ya, kalau dulu memang harganya murah, hanya dulu itu berapa ya, 47 ya untuk promonya ya, itu karena apa, launching kawan ya, dan ternyata memang bagus, dan selain itu juga harganya agak naik. Maka sekarang kita akan kembalikan ke harga normal, yaitu 5.500.000. Tapi jangan khawatir, walaupun ini kembali harga normal 5.500, tapi kami kasih gratis ongkos kirim untuk Anda. Ayo, gratis ongkos kirim. Wes bayangke kalau Kalimantan berapa? Ongkos kirimnya rata-rata untuk COD 500.000. Berarti tinggal berapa, Bro? Gitu? Oke, tak tambahi lagi, ongkos kirimnya sudah gratis, tak kasih gratis nih. Apa yo? Yaitu pompa. Ya, tapi untuk pompa ini selama persediaan masih ada ya. Jadi untuk ini ya, selain dapat tas, peredam, tali sandang, peluru, magazin, ya toh, terus SKS, kamu juga berhak mendapatkan pompa dan gratis ongkos kirim selama persediaan masih ada. Waduh, berarti aku harus cepet, Mas? Iya, pastinya harus cepet. Tapi kalau persediaannya sudah habis gimana, Mas? Ada enggak? Yo, ada promonya, tapi tidak
gratis pompa, gratisnya yaitu mimis dan kaos. Begitu kawan. Kaosnya kaos apa mas? Kaos party? Tidak, kaosnya kaos itu yang kamuflase alias kaos kamu. Begitu kawan. Ini keistimewaannya luar biasa, kawan-kawan sudah tahu lah ya. Pokoknya pelopor senapan angin Predator dengan merek Sultan hanya di CVA Sodor, dengan laras Polymac, dengan camber Dural seri 7 yang lipat. Gitu, bisa lipat, gitu, bisa lipat sekali lagi. Dan ini semuanya sudah menggunakan dalemannya stainless semuanya kawan. Untuk triggernya menggunakan trigger match. Dan ini sangat bagus sekali. Oke. Harga istimewa untuk kamu yang istimewa. Oke, selanjutnya. Tara yo. Oke, siap. Ini juga pakai melipat dan semuanya juga full CNC, juga menggunakan Dural seri 7, juga menggunakan laras pilihan juga. Tapi ini kawan, ini yang namanya Predator Rinjani. Predator Rinjani ini kawan, kita bandrol sekarang harganya cukup 5 juta saja kawan. Loh kok 5 juta mas? Kemarin kayaknya lebih murah. Iya, dulu masih launching alias masih tes ya. Sekarang harganya memang lebih naik karena satu, biaya produksi naik gitu. Dua, bahannya juga ada perbedaan ya. Ini kita lebih tebalkan lagi, kalau dulu kan tipis, ini agak lebih tebal lagi ya. Dan untuk dalemannya semuanya menggunakan stainless seperti biasa, dan larasnya sekarang larasnya juga lebih pilihan lagi. Wah mas kok agak keberatan. Oke, nggak usah keberatan, walaupun 5 juta tapi kami kasih gratis ongkos kirim gitu. Gratis ongkos kirim bro, bayangin kalau ongkos kirimnya itu kemana, ke Sumatera Utara, ke Aceh ya. Ke Aceh itu rata-rata untuk COD 400.000, berarti berapa, tinggal berapa, berarti tinggal harganya kalau di krus tinggal 4.600.000 ya, betul ya, 4.600.000 bro gitu. Waduh kok gitu ya mas. Iya, tapi tak tambahin lagi, kasih gratis apa ini ya, gratis apa ya, ding 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 ding, apa ya, teleskop atau yang lebih mahal, yang lebih mahal. Ayo apa? Pompa. Oke, pompa untukmu ya. Gratis pompa lagi untukmu ya. 5 juta gratis pompa. Kalau yang lain-lain gratis, yang lain-lain sudah ada pastinya. Tas, peredam, tali sadang, peluru, gantungan peluru, magazin, ya, STKS, ya. Dan doa semoga awet muda panjang umur itu sudah biasa, ya. Dan itu pasti kami kasihkan tanpa kamu minta. Tapi kalau untuk gratis pompa ini, saya kasih gratis lagi untukmu, tapi dengan catatan selama persediaan masih ada gitu kawan. Jadi ini 5 juta untuk berbagi berkah, ini 5 juta dapat gratis pompa dan gratis ongkos kirim. Oh, kalau persediaannya pompa sudah habis gimana mas? Oh, gratisnya mimis satu kaleng seharga 100.000 sama ini apa, kaos ya, kaos seharga 125.000, seperti itu kawan. Jadi siapa cepet dia dapet gitu. Jadi kamu harus cepet-cepetan ya, dimana saja. Kalau cewek cantik itu ya banyak peminat, sama juga dengan ini Rinjani gitu, peminatnya banyak gitu. Kalau kamu nggak cepet-cepet, ketinggalan sepur bro ya. Makanya kamu harus cepet-cepet ngambil kesempatan ini, dapat gratis pompa bro. Oke bro, mantap. Gis. Selanjutnya ini ya, ini namanya bulbup kriket yang dulu pernah viral ya. Ini bulbup kriket yang dulu pernah viral ya. Ini
kalau di luaran harganya masih harga 3.900, 3 juta ada yang masih 4.500. Di CVA Outdoor harganya cukup dengan 3.800.000. Loh, Mas, kemarin kayaknya 3,5. Yo. Itu karena masih lonceng ya. Dan sekarang harganya 3.800.000. Aduh, Mas, kok rada berat? Oh iya, ndak usah berat. Walaupun gratis, walaupun 3.800, tapi tak kasih gratis ongkos kirim untukmu, ya tak? Ya. Kasih gratis ongkos kirim. Seperti tadi, kalau kita ongkos kirimnya ke apa namanya? Ke Kalimantan Selatan, ke apa namanya? Biasanya yo. Paling banyak itu di mana yo? Kalimantan. Hoi, halo. Kalimantan ini banyak, paling banyak di mana pelanggan kita? Hah? Kalimantan Barat, yo. Kalimantan Barat ongkos kirimnya rata-rata berapa? 380, 400 lah gampangnya ya. 400.000 berarti ini harganya tinggal berapa? 3.400, Bro. Ya toh? Oh, kayaknya ini masih kurang mantap lagi. Oh, tak kasih lagi ya. Tak kasih lagi gratis. Mimis. Mimisnya satu kaleng 100.000. Berarti kalau di cruise ini harganya tinggal berapa? 3.300, Bro. Dapat harga segini, barang segini bagus. Loh. Mantap. Ya. Selain kamu sudah dapat tas peredam, tali sandang, peluru, magazin dan lain-lain, kamu sudah tak kasih tambahan mimis satu kaleng gratis Hercules. So, kurang marem piye, Jon? Berarti harganya tinggal 3.300.000. Kalau di cruise dengan dikurangi ongkos apa namanya itu bonus-bonusnya sampai ongkos kirimnya ya, makanya ini harganya 3.800.000 sudah dapat tasnya, peredamnya, tali sandangnya, pelurunya, magazinnya dan STKS-nya juga gratis ongkos kirimnya ditambah dengan peluru satu kalengnya. Kok belum senyum toh? Senyum toh? Oke, kalau masih belum senyum tak tambahi lagi. Apa ya? Kaos. Yo, kaos ya, Bro. Kaos, tak kasih gratis kaos, ya. Jadi tambah gratis kaos. Berarti ini tinggal berapa ini? Kalau kita cruise harganya wis pokoknya yang penting kita berbaik kebaikan, berbagi kebaikan untukmu, ya. Untukmu dan untuk Anda-anda semuanya. Semoga dengan berbagi ini kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, kawan. Terima kasih. Kita lanjut. Oke, begitu untuk 3 senapan terbaru di CVA Outdoor. Bukan terbaru sih sebenarnya, tapi masih anget-anget ya. Itu sudah kita launching lama, tapi yang sekarang ini adalah barangnya yang baru jadi, gitu maksudnya. Kalau si Predator Sultan sudah lama ada, Rinjani juga sudah lama ada, tapi yang saat ini adalah yang baru jadi karena kita buatnya lama ya, gitu. Jadi kelihatannya baru, tapi ini barangnya sudah lama ada. Barunya itu baru jadinya. Oke, seperti itu kawan. Untuk informasi selanjutnya, kawan-kawan bisa tunggu di channel CVA Outdoor. Untuk setelah bulan puasa, kita akan update beberapa harga. Ada yang naik, ada yang turun. Ada juga barang-barang baru. Kalau sekarang yang lagi rame itu ada namanya Predator. Kalau dari Predator ya, kalau Predator itu ada Mahameru, ada Zombie, ada Sundel Bolong, ada Sultan, ada Rinjani, ada juga Malabar, dan ada beberapa lagi. Ya, kalau dulu lagi itu ada namanya Predator Genesis. Kalau Predator Genesis sudah tumbang, sudah hilang dari peredaran. Sekarang adalah yang baru-baru lebih bagus, lebih hebat lagi banyak. Oke, itu kalau yang jenis Predator. Masih banyak lagi ada Predator, apalagi ya Mas? Predator ya? Predator Yumaja itu juga ada. Oke, dan untuk Marauder, bukan Marauder ya, tapi Bocap FX, sorry. Bocap FX juga nanti ada banyak sekali Bocap FX. Kalau yang sekarang yang terkenal itu Destate ya. Destate, terus ada Bocap FX Yumaja dan Bocap FX Malabar. Terus ada juga Bocap FX Mahameru. Itu memang sudah oke banget. Tapi kira-kira kita buat yang lebih ekonomis dan lebih bagus lagi kira-kira apa? Tunggu update-nya di akhir bulan ya. Di akhir bulan. Setelah hari raya. Nanti kita akan luncurkan Bocap Kayu alias Bocap FX lagi yang terbaru. Tunggu aja. Terus ada lagi Marauder. Marauder kita juga akan luncurkan produk-produk terbaru karena di CVA Outdoor kita akan banyak sekali update-update barang
dan juga update harga. Dan setiap nama, setiap merek itu pasti punya keistimewaan masing-masing. Kenapa kok sekarang mereknya banyak ya Mas Bro? Aku kok bingung. Oke, saya jawab. Karena setiap pengerjaan, setiap bahan itu mempunyai nilai masing-masing. Oke, okay. Kalau dulu orang pukul rata, bocap FX harganya piro Mas? Harga promo di harga 3 juta misalnya. Sedangkan dari laras beda, harganya beda. Dari bahan camber beda, harganya beda. Dari daleman beda, harganya beda. Bahkan harga per berbeda, itu berbeda. Makanya kita buat banyak merek sehingga kamu bisa menentukan pilihanmu untuk dirimu dan yang terbaik untukmu, seperti pasanganmu, agar dirimu bahagia. Weh, mantap toh. Oke, begitu kawan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya ulangi lagi, minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari kami kru CVA Sodor, hari saat ini ada kurang lebih 16 orang ya. Kami mengucapkan minal aidzin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Satu Sawal 144 Hijriah. Oke. Dari kami, salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor. Dari CVA Sodor, ingat senapan angin, ingat Ahas Odor. Dadah.